Okay, salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung topik redox. Okay, handout yang kita pakai adalah handout inilah. Okay, saya tunjuk. Okay, kita akan pakai handout ini. Okay, so A ya, 10A. Ini saya dah bincang dengan, ini kategori yang sama A, pengisaran logam. Okay, pengisaran logam ini saya dah bincang A dengan kumpulan 5C. Okay, 5C. Okay, so video dah ada, video dah ada. Okay, hari ini saya akan guna contoh yang kedua. Okay, pengisaran contoh yang kedua iaitu tindak balas antara larutan argentum nitrat dengan logam kuprum. Okay, so saya minta awak tengok video dulu. Siapa dah tengok tu tanya. So sekarang jadi pengukuhan pula. Nanti you pandai. Okay, yang belum ini jadi first. Nanti masih ada peluang. Video itu saya tak padam dan saya akan buat juga dalam Google Classroom nanti. Okay, so kita ada contoh ini, larutan kuprum 2 nitrat, larutan argentum nitrat dengan logam kuprum. Ini juga merupakan pengisaran sebab kuprum Cu boleh gantikan Ag. Okay, ya, so saya tunjuk awak, okay, bagaimana nak tulis persamaan dulu. Okay, supaya daripada persamaan kita boleh teruskan soalan-soalan dia. Contoh setengah persamaan, pemerhatian, pengertian dia macam mana nak tulis, apa ujian pengesahan yang boleh kaji. Slotkan masuk dalam tahun lepas punya silibus tahun lepas. Agent dia macam mana cari? Okay. So sebelum itu saya nak dengar dulu seorang atau volunteer, apa maksud pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron? Okay, saya nak maksud pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okay, jawab. Oxidation is the process of release electrons. Releasing electron, Ghazali. Releasing electrons. Reduction is the process of gaining electrons. Okay, kalau reduction, terima elektron. Bagus. Kalau pengoksidaan, pembebasan elektron. Okay, good. Yang kedua, sebelum saya mula. Okay, saya nak tahu maksud pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okay, dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Saya jawab. Ivan. Okay. Oxidation is the increase in oxidation number. Yes. Reduction is the decrease in oxidation number. Yes, good. Okay, kalau dia tambah nombor pengoksidaan, maka dia merupakan pengoksidaan. Kalau dia pengurangan nombor pengoksidaan, maksud dia penurunan. Okay, so itu yang kita ada. Okay, ada orang letak di chat. Okay. Tak apa, nanti rebut dia. Okay, Ain. Okay, so itu yang kita ada untuk permulaan. Lepas tu kita ada nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan kosong untuk atom, molekul, okay, dan semua. Okay, saya tunjuk balik sikit sebab ini nanti nak pakai. Kosong untuk molekul, sebatian ion kosong. Atom kosong, lepas tu kalau ion positif, letak positif di depan. Kalau ion negatif, letak negatif di depan. Dan nilai dia, nombor dia ikut charge. Ikut charge dia. Okay, itu yang kita belajar. Okay, sekarang kita nak pakai apa yang kita sudah belajar dalam tindak balas kimia yang ada. Okay, contoh sekarang tindak balas kimia yang ada ini ya. Okay, ini contoh yang kita nak bincang hari ini. Okay, so sekarang saya tunjuk dulu bagaimana nak tulis persamaan dia, penting. Okay, sebab bila ada, baru ada peluang untuk seterusnya. Kalau ini tak ada, tak ada peluang untuk jawab. Okay, so sekarang tengok video yang saya buat. Okay, kejap. Okay. So, AgNO3 argentum nitrat dengan kuprum. So kuprum akan gantikan Ag. Jadi AgNO32 plus Ag dikeluarkan. Itu maksud dia gantikan dia. So pengisaran logam salah satu redox. Okey, kemudian sebarang persamaan kita kena seimbangkan dia. Seimbangkan dia. Ya, tengok. NO3 ada 2, so saya letak 2 di depan. Seterusnya kita buat pecahkan dia jadi ion. Sebab persamaan ion, kita perlu ion. Yang bukan ion, kekal, atom. Okay, ini ion,
bukan ion, kekal. Molekul pun kekal. Okey ya. Kemudian potong benda yang sama. Potong benda yang sama. Okey. So biasanya dapat Ag plus plus Cu equal to Cu2 plus plus Ag. Itu persamaan ion dia. Tak seimbang. Okey, seimbangkan. Dua. Dua. Okey, dapatlah. So itu persamaan ion. Kemudian kita tunjuk Cu jadi Cu2 plus itu pengoksidaan. Elektron keluar. Ag plus jadi Ag, penurunan. Elektron masuk, terima. Okey ya. Okey, so itu yang kita ada. Okey, so okey, sekarang kita balik kepada kerja kita. Okey, ini kerja kita. Okey, so sekarang persamaan kimia tadi kita dah belajar ini. Okey, persamaan kimia. So kita dapat okey, 2Ag NO3 tambah Cu jadi Cu NO3 2 plus 2Ag. Tak ada repeat-repeat lah. Nanti kena tengok balik video lah. Okey, kemudian persamaan ion ikut cara tadi saya dah tunjukkan. So kita dapat persamaan ion ini. Okey, so sekarang pengoksidaan adalah Cu. Okey, pengoksidaan adalah Cu. Sebab dia keluar elektron. Okey, so Cu jadi Cu2 plus, itu pengoksidaan. Ikut soalan ni lah. Okey, jadi Cu2 plus. Ya. Plus 2E. Okey, ini pengoksidaan. Cu jadi Cu2 plus plus 2E. So, dua positif, dua negatif. So, hilang lah. Okey, so ini sudah seimbang. Penurunan di sini, kalau ikut sini ada nombor 2 kan. Tapi bila kita buat apa-apa, kita mula dengan asas sebenarnya. Okey, nombor ini untuk seimbangkan. Untuk seimbangkan dia. Okey, so kita buat yang asas. Ag plus. Okey, Ag plus. Plus E. Okey, tambah E. Jadi Ag. Okey, kita dapat penurunan. Ini pengoksidaan sebab keluar elektron. Elektron dibebaskan. Ini penurunan sebab elektron diterima. Okey, elektron diterima. Okey, nampak ah? Okey, sekarang pemerhatian dia. Okey, pemerhatian Cu2+. Okey, warna apa? Tapi ini pepejal. So, pepejal ini kita ambil yang paling mudah nampak. Okey. So paling mudah nampak adalah logam kuprum. Ini pepejal ah, kuprum, logam. Logam bila atom dia jadi ion, maksud dia dissolve. Dissolve dapatlah ion dia dalam larutan. Ion hanya wujud dalam larutan sahaja. Okey. So logam kuprum melarut seperti yang saya buat untuk contoh sebelumlah. Okey, zinc melarut. Okey, logam kuprum melarut. Dia dissolve. Dissolve, dissolve, and then ini, okay, penurunan dia Ag, Ag, hasil dia Ag, dalam larutan dia ada Ag plus, okay, sebab larutan argentum nitrat, lepas tu bentuk pula logam Ag, so logam, semua logam warna kelabu, ingat ah, semua logam warna kelabu, magnesium kelabu, lithium kelabu, natrium kelabu, aluminium kelabu, semua logam kita ambil kelabu warna dia. Okey, so logam kelabu ah, pepejal kelabu terbentuk. Pepejal kelabu terbentuk. Okey, boleh, so kita dapatlah pepejal kelabu terbentuk. Okey, pengertian dari segi pemindahan elektron. Apa maksud pengoksidaan? Kita kena ikut contoh ini. Kalau ikut yang kita belajar, pengoksidaan maksud dia pembebasan elektron. Pembebasan elektron itu maksud dia pengoksidaan. Tapi di sini kita tak boleh setakat cakap umum pembebasan elektron. Sebab soalan sudah ada, soalan ini. Maka kita kena ikut contoh ini.
Okey, ini saya nak tengok siapa sudah tengok video yang semalam tu. Kalau dia tengok, saya rasa dia boleh jawab. Okey, ya, orang lain. Okey, hari ni Ghazali dah jawab, Irfan dah jawab. Okey, orang lain. Okey, Nurul Ain, Mahdi. Okay, come on. Apa maksud pengoksidaan? Okey, Ain. Tak ada. Okay, volunteer. Sir. Oxidation is the process of electrons. Tak cukup. Okay, bila kita kata pembebasan elektron untuk soalan macam ini, tak cukup. Sebab itu umum sahaja. So sekarang soalan ada, soalan dia ini. Inilah soalan dia. Okay. Maka daripada soalan bersama ayah, saya split kepada dua. So bagaimana saya nak terangkan sekarang? Saya cuba saja. Clue. Okey, Amir Hakim ah, Amir Hakim. Okey. Saya bagi clue ah, you tengok ah. Sekali nanti you faham. Kalau you tengok video yang sebelum ni, you dah faham. Okey, atom. Okey, Amir Hakim sambung. Atom apa? Ini. Copper. Yes, atom kuprum. Okey. Membebaskan berapa? 2 electrons. Berapa elektron? Membebaskan 2. 2 electron. Electron valence. Nah, sini. 2 electron valence. Kalau tak nak valence pun tak apa. Okey. Tapi valence paling tepat di sinilah. Bila terima pula tak payahlah. Okey, so membebaskan 2 electron valence untuk membentuk apa? Ini. Ion, sir. Ah, yes, membentuk ion. Apa nama ion itu? Ion ku ion kuprum. Kuprum 2. Sebab Cu2+ nama dia kuprum 2. Ion kuprum 2. Okay, so atom kuprum membebaskan 2 electron valence. Bila membebaskan elektron di sini untuk membentuk ion kuprum 2. Ion kuprum 2 inilah. Okay, ya. So ini cara dia kita terangkan pengoksidaan. Sebab berdasarkan soalan dia. Okay, bukan umum. Okay, untuk case ini. Yang dah jawab tu tak apa. Tunggu kawan lain. Bagi peluang setiap orang terlibat. Okay. Okay, next. Nurul Ain Nabila jawab soalan. Okey, penurunan dari segi pemindahan elektron. Come on. Tak ada, hilang. Okey, orang lain kita nak jimat masa, nanti masa habis pula. Okey, orang lain. Saya nak cuba. Bagi tahu nama dulu siapa. Amir Izan. Okay, come. Amir Irfan. Amir Izan. Okay. Ion silver. Ion argentum. Okay, good. Silver. Okay. Again, one electron. Menerima satu elektron. Okay. Untuk membentuk Atom silver. Okay, argentum. Okay, very good. Argentum tu silver. Okay, mereka DLP, so dia kena tahu dua-dua lah. Sorry lah, online terpaksa buat macam ni, bahasa Melayu dulu. Okay, ion argentum menerima satu elektron untuk membentuk atom argentum. So itulah maksud dia. Okay, itulah maksud dia. Okay, saya letak ini di atas. Untuk maksud pemindahan elektron dari segi pemindahan elektron. Okey, sekarang kita nak tengok pengoksidaan dari segi penambahan dan pengurangan nombor pengoksidaan. Okey, ini standard ayat dia. Penambahan nombor pengoksidaan. Sebab penambahan nombor pengoksidaan adalah pengoksidaan maksud dia. Tapi setakat macam ni tak cukup. Okey, dari
berapa ke berapa? Okay. Amira Afrina. Ada? Ada, sir. Ya, jawab. Come on, try. Penambahan nombor pengoksidaan dari ini berapa? Kosong. Yes, very good. Kosong ke? Dua. Okay, ramai akan kata dua. So, kini tambah dua. Okay, ya? Betul. Okay, kita kena letak tambah. Kalau nombor dua, dia bukan nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan kosong, tambah, tolak. Okay, you tengok. Dari kosong, jadi tambah dua. Maksud dia, sudah bertambah. So, penambahan. Penambahan nombor pengoksidaan. Okay, so ada dua orang lagi. Okay, so sekarang ini. Ini adalah pengurangan nombor pengoksidaan. Pengurangan nombor pengoksidaan dari. Okay. Okay, next. Ada lagi chat. Ah, Nurul Ain, Syifa. Oh, suka guna chat. Ah. Okay, Syifa, tambah satu, tambah dua. Tak ada tambah dua, kita ambil ini je. Okay, tambah satu. Tambah satu. Okay, sorry. Tambah satu. Dari tambah satu ke kosong. Tambah satu ke kosong. Itu pengurangan nombor pengoksidaan. Sebab asal dia tambah satu. Lepas tu jadi kosong. Maksud dia sudah kurang. Bila dia kurang, pengoksidaan, nombor pengoksidaan dia kurang, maksud dia itu tindak balas, nama dia penurunan. Boleh faham? Redox ni bukan nak tanya umum. Dia akan bagi tahu, dia akan bagi gambar rajah. Dia akan bagi gambar rajah. Lepas tu dia suruh, okey, tuliskan persamaan ion untuk tindak balas di atas. Ini ya. Okey. Tulis tengah persamaan untuk tindak balas pengoksidaan ini ya. Okey, terangkan maksud pengoksidaan DB di atas. Ha, ini. Ha, ini cara nak terang. Sama ada dari segi pemindahan elektron atau dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Sebab kita tak boleh kata sentiasa guna oksigen, hidrogen. Sebab itu certain case sahaja. Case tertentu sahaja. Okay. Ha? So, selesai. Okay, so ini AG. Okay, untuk ujian pengesahan, kita tiada ujian pengesahan untuk sebarang apa? Ya, untuk sebarang pepejal logam. Tak ada. Okay, so ini tiada. Okay, untuk ini ada. Ion cuprum 2. Okay, ion cuprum 2. Kita kena buat cara dia. Okay, tambahkan larutan natrium hidroksida. Tambahkan larutan natrium hidroksida. Okay. Satu, ini adalah action dia. Apa actions awak buat? Iaitu you tambahkan larutan natrium hidroksida. Lepas tu kalau dia adalah cuprum, ion cuprum, maka kita sebut mendakan biru terbentuk. Mendakan biru terbentuk. Okay, so ini ujian pengesahan. So ujian pengesahan semua ada di mana? Topik garam. Kita kena balik ke topik garam. So bila kita ulang kaji topik garam, baru ada benda ini kena belajar sekali. Atau ada satu cara dia. You boleh ambil di Telegram atau Google Classroom, dalam ada bengkel garam. Okay, bengkel garam tentang satu topik garam itu. Okay, semua ujian pengesahan, cara nak sediakan, ada slide dia yang bagus. Okay, you boleh pergi tengoklah video bengkel garam. Bahan dia pun ada. Semua bahan saya kongsikan. Yang baik-baik pun ya, saya kongsikan. Okay. Dan saya tak kongsi di mana-mana pun. Saya kongsi untuk semua bahan sahaja. Okay, tambahkan larutan natrium hidroksida mendakan biru terbentuk. Maka kita kata ion cuprum adalah ion dia lah. Ujian pengesahan. Okay. Agent. Okay, sekarang soalan agent. Kalau soalan agent, kita akan cari di depan. Agent maksud bahan dia. So, ini agent. Ini agent. So, agent ada dua. So, kita ada agent pengoksidaan.
Ejen pengoksidaan maksud dia melakukan penurunan. Okey, sekali lagi ya. Ejen pengoksidaan, ikut nota di depan. Ejen pengoksidaan adalah melakukan penurunan. Okey, so penurunan di sini. Ini penurunan. Melakukan penurunan ini. Maka ejen pengoksidaan di sini kita kata nama dia okey, ion argentum. Okey, betul. Sebab ejen pengoksidaan melakukan penurunan. So ion argentum atau ikut soalan dia, larutan argentum nitrat. So atau larutan argentum nitrat. Okey, larutan argentum nitrat. Okey. Kedua, ejen penurunan. Ejen penurunan maksud dia melakukan pengoksidaan. Melakukan pengoksidaan di sini. Melakukan pengoksidaan. Okey, cari di depan. So, cuprum. Cuprum. Okey, lengkap. Okey, ini jadual pertama. Okey, semakkan secara random sahaja. Okey, semakkan secara random. Okey, mana yang belum siap? Okey. Semakkan secara random. So, saya panggil nama, you tunjuk. Okey, tunjuk. Okey, nanti kita akan pergi jadual yang kedua. Okey, semakkan secara random. Okey, saya panggil nama, you tunjuk. Okey, so sebab ramai awak, saya tak boleh panggil satu-satu. In future, saya akan suruh you uploadkan. Okey, ya. Musliha. Come on, Musliha. I will pick up three names, okay? Musliha, tunjuk hasil kerja. No, Musliha. Tak nampak? Oh, handout dah ada. Okay, very good. Okay, tahniah-tahniah Musliha. Bagus, bagus. Okay. Ini yang kita nak. Macam ini. Sambil dengar, buat. Sebab saya boleh bagi you tengok video, boleh macam-macam. Tapi susah payah ni saya wujudkan modul topik by topik. Okay, 9.1, 9.2, 9.3. Okay, nak bantu secara online. Balik sekolah, kita boleh fokus eksperimen. Saya dah senaraikan 43 eksperimen. Cuma tunggu sekarang nak buat video je. Buat video. Okay. Dan balik, you hands on. Okay, you sendiri cari barang. Kalau saya tak sempat sediakan, you cari ya, you buat dia. Okay, ya. Kedua, okay, kita tengok. Tadi Zahir baru masuk. Oh. Okay, Ashraf Fauzi. Ashraf Fauzi, okay, come on. Kalau tak ada kamera, you tulis di chat. Saya panggil orang lain. Ashraf Fauzi. Tunjuk apa, sir? Ya, kerja tadi, jadual tadi. Dah siap? Saya tak print lagi. Ayah, kena print lah. Kena print. Okay. Dah semakin banyak, nanti you penat. So, sia-sia saja nanti kerja-kerja online ni. Datang-datang, lepas tu tak ada. Okay, ya. Lain kali, saya ingat lah, Ashraf Fauzi. Ya. So, lain kali you kena ada. Ya. Okay, Imani Rashid. Mana? Mana ni? But. Oh, yeah. Okay, good, 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 good. Tanya. Okay, lagi seorang. Ha? Okay, dah. Aloysius. Tak jawab-jawab tadi. Aloysius, come on. Aloysius. Wow. Tunjuk di mana ni, Aloy? Oh, Aloysius dah rajin tau ni. Ha? Okay, very good. Lasih jarang nampak awak. Okay, good. So, ini yang kita nak. Okay, so in future saya akan buatkan di Google Classroom lah. Kalau lambat lah. Okay, sekarang memang berkesan saya cek di kelas. Okay, saya datang kelas, saya cek satu persatu, senang. Okay, tapi kalau online, future ni ramai-ramai saya akan buatkan Google Classroom lah. So, saya dah bagi kod tu, you masuk je situ. So future punya submissions of your work, okay, buat di situlah. Sementara ini saya mudahkan kerja awak, you sediakan handout dan belajar dengan saya. Tak faham boleh tengok balik video.
masih tak boleh WhatsApp lah. Sebab video tu saya tak padam lah di situ. Dan jangan suka-suka share video lah untuk semembak sahaja. Okay? Saya tak sukalah nak jadi artis di YouTube. Sebenarnya saya tak. Saya lebih suka buat aktiviti dalam kelas. Okay? Tapi COVID-19 pastinya semua sehat lah. Itu je. Okay, sekarang kita akan tengok. Okay, ada chat. Saya tengok dulu apa dia. Oh, tak ada lah. Itu je. Okay, sekarang kita akan tengok yang kedua. Okay, ini dah selesai. Okay, very good. Okay, sekarang tindak balas yang kedua kita panggil penyesalan halogen. Penyesalan halogen. Maksud dia halogen ganti halogen. So penyesalan halogen ini kita ada halogen, kita ada contoh yang beberapa contoh lah. Okay, contoh halogen dia F2. Okay, apa lagi? Cl2. Cl2, F2, Br2, I2. Okay, itu semua halogen. Okay, so halogen ini daripada kumpulan 17. Kumpulan 17 jadual berkala unsur. Okay, kita ada halogen. So halogen ini ada fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, ada fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, itu merupakan halogen kita. So halogen boleh ganti halogen sekiranya dia lebih reaktif. Contohnya fluorine lebih reaktif daripada chlorine. So dia boleh gantikan Cl. Contoh sini. Cl lebih daripada Br. So Cl boleh ganti Br. Itu kita panggil penyesaran halogen. Okay, so saya dah tunjuk sikit. Okay, contoh ini saya dah terangkan dekat kumpulan 5C. Okay, dan saya akan guna contoh yang kedua. Saya buat kelas macam ni supaya cepat sikit. So ini ini saya dah terangkan. Okay, ini standard punya, nanti kita akan pakai balik. Ini ujian pengesahan untuk ion klorida. Okay, so sekarang kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah antara bromin dengan kalium iodida. Okay, kita kena tengok persamaan dia dulu. Bagaimana nak tulis persamaan dia. Okay, so saya cari video dulu. Video tu saya buat dalam kelas. Saya buat di Mama Kimia. Okay, video 11B. Okay. Tengok video ini. Okay, pengisaran halogen. Ki dengan Br2. Sebab dia semua molekul. Okay, so dapat KBr, K positif, I2. Dia keluar pun keluar molekul. Okay, seimbangkan. Dua, dua. Sebab Br2, dua. I2, dua. Okay, split. Sekarang nak cari dia punya ion. Okay. Yang sama potong. Salin balik. Okay. Dua, dua. I2, dua. Okay, Br2 jadi Br negatif, penurunan, terima elektron. Yang bawah tu pengoksidaan sebab buang elektron. Okay, boleh ya? Okay, saya stop tengok. So, ini kita akan bincang lagi. Ini penerimaan elektron. So, ini pengoksidaan, membuang elektron. Negatif jadi tak ada. So, dia buang negatif dia. Ini tak ada cas pun ya, jadi negatif sebab dia terima elektron. Okay, so ini yang cara nak tulis persamaan dia. Okay, bila ada persamaan, baru ada peluang untuk kita teruskan. Okay, untuk kita teruskan. Okay, so sekarang okay, kita teruskan kerja kita. Okay, so ini kita dah tengok tadi. 2Ki plus Br2 jadi 2KBr plus I2.
Lepas tu cara nak dapat persamaan setengah dia, setengah persamaan dia saya dah tunjuk tadi. 2i negatif tambah Br2 ikut 2Br negatif plus i2. Okay, so sekarang kita nak ambil pengoksidaan dia. Okay, so pengoksidaan dia di sini adalah ya, naik dulu. Okay, pengoksidaan di sini yang hasilkan, yang buang elektron. Okay, 2i negatif. 2i negatif. Jadi i2 plus 2e. Okay, 2i negatif. Jadi i2 plus 2e. Sebab saya kata elektron di hujung, maka buang elektron, membebaskan, releasing elektron. Okay, sini Br2. Okay. Br2 plus 2e equal to, okay, 2Br negatif. Okay, Br2 plus 2e equal to 2Br negatif. Ini terima, terima elektron. Terima elektron merupakan penurunan. Okay ya. Okay, so pemerhatian di sini, okay, I2, okay, perang ah. So ini tidak berwarna, tukar ke perang. Okay, saya copy yang atas cepat sikit. Okay, larutan tidak berwarna, tukar ke perang. Okay, kita untuk topik redox ini kita tak pakai ungu ah. Iodin ada orang kata ungu, tapi untuk redox semua perang. Perang dan kuning sahaja. Bromin, iodin, perang. Fluorin, klorin, warna kuning. So larutan tidak berwarna bertukar ke perang. Ini larutan tidak berwarna. Kenapa larutan? Sebabkan ion, saya kata ion ini dia semua dalam larutan. Okay, larutan tidak berwarna tukar ke perang. Okay, ini perang tukar ke tidak berwarna. Okay, saya ambil yang atas. Tenang sikit, nak cepat sikit eh. Okay, ini. So air klorin, salah. So sini air bromin, soalan dia bromin. Air bromin berwarna perang, tukar ke tidak berwarna. Nah, ini cara dia. Okay, sekali lagi air, sebab soalan kata air bromin. Nah, air bromin. Okay, air bromin berwarna perang, tukar ke tidak berwarna. Kebanyakan larutan tidak berwarna. Kecuali larutan yang melibatkan logam peralihan sahaja ada warna. Okey ya, so kebanyakan larutan tidak berwarna. Kecuali apa yang melibatkan logam peralihan. Okey, so sekarang okey. Oh, ada orang baru masuk. Okay, saya tutup ni. Okey, ini dari segi pemindahan elektron. Okey, siapa nak try? Siapa nak cuba? Kena volunteer lah supaya cepat sikit. Okey, kalau tunggu lambat-lambat, kalau tak saya kena panggil. Saya, sir. Okay, okay. Siapa nama? Oh, Kuisha Alia. Okay. Okay, try. Molecule, sir. Okay, ini ion. Okay. Ion. Ion. Iodin. Tidak. Ah, dia iodin. Molekul iodin. Nama sini ion iodida. Okay. Ion iodida. Membebaskan dua elektron valence untuk membentuk ion iodida. Untuk membentuk ini apa? Ion. Ini bukan ion. Ion ada charge. Senang je. Ion jumpa charge. Tak ada ion, dia atom atau molekul. Okay, so ini membentuk molekul iodin.
Yes. Good. Okay, cuma nak bagi lagi lengkap, okay, kita tulis dua. Dua nombor pun boleh. Okay, dua ion iodida membebaskan dua electron valence untuk membentuk molekul iodin. Ini cara kita terangkan pengoksidaan dari segi pemindahan elektron. Okey, bagus. Okey, bagus, bagus Alia. Okey, yang kedua, siapa nak cuba? Okey, laki pula. Izham ada, Izham. Izham? Tak ada. Saya nak cuba. Try. Siapa bagi nama? Safwan. Safwan. Ya, Safwan. Okay, come. Molekul bromin menerima dua elektron untuk membentuk ion bromin. Ion bromida. Yes, very good. Untuk membentuk dua ion bromida. Ya, tepatlah. Okay, molekul bromin menerima dua elektron untuk membentuk dua ion bromida. So di sini baru jawab soalan dia. Kalau kita setakat kata menerima elektron maka tak jawab. So ini sudah jawab soalan dia. Okey, tanya Safwan. Okey, ini saya bagi depan standard dia penambahan nombor pengoksidaan. Ini standard dia. Tak ada markah punya. Umum sahaja, tak cukup. Penambahan nombor pengoksidaan dari. Kita kena sebut berapa ke berapa. Ini. Iman. Iman ada? Ada, ada. Iman jawab. Dari negatif satu. Yes. Ke? Ke dua. Ke tambah dua. I two. Molecule. Ke kosong. Bagus. Tolak satu ke kosong. Nombor dia bertambah tak? Tambah nilai dia. Okey, kalau tak faham, okey, kita buat anggapan macam ni lah. Hari ini hutang RM1. Esok dah tak ada hutang. Maksud kita tambah, harta kita tambah. So penambahan nombor pengoksidaan dari tolak satu ke kosong. Tolak satu ke kosong tu tambah sebenarnya. Okey, bagus. Iman. Okey, so pengurangan nombor pengoksidaan. Ini pengurangan nombor pengoksidaan sebab penurunan. Okey, dari tak cukup ah, kena bagi nombor dari berapa. Okey, try. Kosong ke negatif satu. Siapa yang jawab? Putri Camilla. Okey, kosong ke negatif satu. Tahniah. Nampak tak cara dia? Okey, sebenarnya redox ni kalau silibus lama dia merupakan satu topik yang lama. Kena belajar sebulan lebih. Okey. Tapi kali ini sebulan lebih tu tetap ada dalam silibus baru. Tapi dia masuk sebagai subtopik sahaja. Tak cukup untuk jawab soalan. Okey, ini ujian pengesahan. Saya boleh copy dari atas. Ni tengok. Sebab dia lebih kurang je. Okey, ini. Okey. Okey, mula-mula. Tambahkan cecair 111 trichloroethana lapisan perang terbentuk sebiji. Okey. Cara nak uji halogen F2Cl2Br2I2 semua guna cara ini, cara yang baru. Yang tahun ni belajarlah. Semua tambahkan cecair 111 trichloroethana. Lapisan perang terbentuk sekiranya I2 dan Br2 lapisan perang terbentuk. Kalau lapisan kuning terbentuk, okey, kalau kuning dia untuk F2 dengan Cl2. Okey, kuning untuk F2 atau Cl2. Okey, sekiranya lapisan kuning, maka dia untuk F2 dan Cl2. Okey, saya tulis di sinilah. Okey, kalau lapisan kuning maka dia F2 dan
Cl2. Okay, itulah cara dia. Okay, lapisan perang untuk iodin dan bromin. Okay, untuk ujian pengesahan ini, ini senang. Tiada maka dia tak akan soal di soalan untuk waktu SPM. Dia takkan tanya lah sebab tak ada. Okay, ya. Kita ada 4 anion sahaja dalam ujian pengesahan. Jangan lupa, klorida, nitrat, sulfat, karbonat. Okay, siapa langsung tak ada idea, tolonglah pergi tengok video yang saya buat dalam Telegram atau Google Classroom. Okay, ya, sangat penting sebab pembelajaran di rumah banyak effort sendiri. Okay, dulu kat sekolah cikgu sumbang 30% untuk you. You punya rajin 7%, sekarang lagi teruk. You punya 90%. Kita kurang dari 10% sebab online. Tak boleh tengok you tengah buat apa. Okay, agen pengoksidaan dan agen penurunan. Okay, ini tak susah. Okay, siapa nak jawab agen pengoksidaan dia apa? Yang melakukan penurunan. Siapa nak try? Bromin. Yes, bromin. Okay, soalan dia air bromin. Maka kita ikut air bromin. Okay, agen penurunan ambil di sini ya. Ion iodida atau larutan kalium iodida. Okay ya, ion iodida atau larutan kalium iodida. Okay, selesai. Okay, larutan kalium iodida atau ion iodida. Sebab agen penurunan maksud dia dia mesti melakukan pengoksidaan. Ini konsep dia. Okay, ya. Okay. So saya tunjuk balik ini. Okay, sekejap. Sempat kan? Okay, siapa tak sempat? Sempat lah. Okay, good. Okay, selesai. Okay, so ini handout kita untuk hari ini. Okay. So semua dah ada sini. Okay, ada 50 orang. Tolak saya 49 lah. Okay, saya bagi link dulu untuk you isi kehadiran dulu. Sambil-sambil kita cakap lah. Okay, kejap lah. Copy. Dekat chat. Okay, ha, ini kehadiran dia. Google Form. Okay, isi sekarang dekat chat room. You click ya dekat situ. Kalau tak boleh isi, bagi tahu saya. Dan saya akan padam. You isi esok kan tak gunalah. Okay. Dan bukan, okay, sorry ya to say, saya bukan nak pergi nak denda siapa-siapa, tak ada. Sebab ini data kena hantar tau. Kita setiap hari kena hantar siapa tak hadir dan tak hadir dia kena bagi sebab guru tingkatan kena kumpul, tak ada handphone ke apa ke. Okay, supaya nak bandar ini nak tingkatkan PDPR. Kalau kampung internet tak ada apa, tak boleh buat. Okay, okay, saya belum tutup lagi. Okay, so sekarang sambil isi kehadiran, saya nak semak lah lagi tiga orang. Okay, harap-harap kita ada semangat untuk teruskan PDPR. Saya tahu awak penat, tapi bila penat tu, saya dah buat seminimum yang boleh. Okay, untuk kimia seminimum yang boleh dan impak yang besar. Sebab saya bagi handout itu. Handout itulah segala-galanya. Kalau you pergi tengok Telegram saya, bahan-bahan yang kita kumpul memang cukup untuk jawab SPM. Silibus lama sebiji akan repeat di silibus baru dan tambahan lagi beberapa topik yang baru lagi. Maksud lagi banyak. KSSM awak lagi banyak. Okay, ya. Sasha Kristina. Ha, ini join robotik saya. Bagus. Robotik, ha, tolong ini pengiktirafan di Kementerian Pendidikan. Okay, ya. Sasha Kristina nak tengok jadual yang kedua. Wah, wow, okay. Wow, okay. Good. Okay, settle. Okay, tutup. Orang pertama. Syifa, lama. Tak nampak. Okay, Syifa. Siap. Syifa mesti buat benda yang saya tahu. Tak nampak? Tunjuk color merah saja.
Siva? Ada masalah kamera? Tak apa, you bagi tahu je. Sebab ada orang tak ada kamera, dia tak ada. Ah, yes, saya nampak. Oh, yo, tak apa. Okey lah, lain kali try lah. Nanti sendiri cuba-cuba tengok boleh ke tak boleh. In future, you kena PM saya. Yang saya panggil tu, you PM saya kerja. Sementara ni ya. Okey, Lim Bun Chen. The only Chinese in class. Okey, Lim. Cikgu Jali ni kata Lim memang rajin. Okay, good. Okay, come. Lim Bun Chen. Ada kamera? Not yet, Pin. Come on, Lim. Okay, make sure you have the handout. Nanti dah habis satu, handout kedua pula. Okay, saya dah mudahkan. Okay, kalau sementara tak ada handout ini, you tak boleh setakat dengar. Atau you usahakan dapatkan, kalau tak you kena buat di buku PBD. Okay, satu buku PBD ya, perlu ada. Okay, Emma Ayuni. Emma Ayuni. Tak ada, tak ada kamera. Oh, okay. Tak apalah, lagi seorang ah, last. Adeline. Ya, Adeline, peserta FAL kita. Tapi pertandingan tak pergi-pergi lagi. Harap tahun ni pergi ah, hujung tahun, okey. Adeline Ileana. Okey, okey, bolehlah. Okey, good. Okay, so untuk hari ini, inilah sahaja kerja-kerja kita. Okay, slow akan semakin pantas sekiranya diumumkan balik sekolah lambat. Okay, so saya anggap masih ada sedikit masa. Okay, in future mungkin malam kena. Okay, kehadiran saya okay lah. Kalau 5C penuh, 5C semua hadir. Okay, so kita masih ada. Contoh Wise, tak tahu apa, saya call pun tak angkat. Saya pun tak tahu masalah apa, Wise. Lepas tu kalau tak ada, video ada, video ada. Saya bagi peluang awak belajar melalui video yang saya post. Okay, so okay, last soalan terbuka kepada semua orang. Apa-apa saja boleh tanya. Kalau tak ada, saya nak tutup kelas lah. Nanti saya nak buat video lah. Okay, 5 lah. 1, 2, 3, 4. Okay, Iman. Sorry, so saya termute. Oh, soalan? Eh, bukan? Tak. Oh, saja-saja. Okay, Iman. Okay, 5. Tak ada soalan. Okay, bagus. Tengok video yang saya post. Kehadiran jangan lupa isi. Ada 49 kehadiran. Tak isi, nanti saya tak tahu siapa sebab saya malas nak check satu-satu ni. Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. 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 Sorry, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir.